Aksi balap mobil liar di flyover Purwosari Solo Jawa Tengah viral di media sosial karena dianggap meresahkan masyarakat. Wali Kota Solo mencari pelaku dan kini polisi telah menangkap pelaku balap liar berikut mobil mewah yang digunakan. Pelaku aksi balap mobil liar di flyover Purwosari Solo yang viral diketahui bernama Irdan berusia 21 tahun warga asal Boyolali, Jawa Tengah. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan mobil yang digunakan pelaku untuk balapan liar. Meski pelaku meminta maaf, namun polisi tetap menjerat pelaku dengan pasal 274 dan 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdan, alamat Boyolali, umur 21 tahun. Dengan ini saya minta maaf atas perbuatan saya, yaitu balap liar yang saya lakukan pada tanggal 28 Juni 2022 jam 1 di Simpang 4 Purwosari. Dan dengan ini saya bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah melakukan klarifikasi kepada pengemudinya bahwa benar dia lakukan hal tersebut. Kemudian pagi ini kita juga melakukan klarifikasi terhadap pengemudi ataupun yang diduga pengemudi dari Pajero Sport. Seperti diketahui, aksi Irdan balapan liar di flyover Purwosari yang viral. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjawab lewat akun Twitternya. Gibran tweet dan mengaku akan mencari pelakunya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan.